Guys, jadi di video kita kali ini Frost Damer bakal membahas beberapa monster-monster laut yang ada di Palu Mariana atau lautan terdalam yang ada di dunia ya guys ya. Oh my goodness guys, asal kalian tahu jika ada seorang manusia yang berhasil menyentuh Palu Mariana dan dia keluar dari kapalnya, dia udah pasti bakal meninggal ya guys ya. Karena di Palu Mariana itu menahan sebanyak beban air yang sangat-sangat berat ya guys ya. Mungkin setara dengan 1 miliar gajah ditumpuk jadi satu, dan itulah beratnya kalian udah pasti jadi rempah-rempah guys ya. Tapi guys, sebelum kita mulai, pasti kalian tonton video ini sampai habis dan like video ini sampai angka 100.000 like lebih, semuanya gratis, gak ada ruginya guys ya. So waiting for subscribe sekarang juga guys, join first team kita yang paling solid ya guys ya. Nah, kita bakal coba buat, lihat di sini ada nama itu Bento Codon ya guys ya. Jadi ini adalah monster laut yang seperti ubur-ubur. Biasanya kalau kalian tahu ubur-ubur itu kayak gini, tapi serabutnya kecil guys. Nah, kalau di sini Bentalodon itu mirip kayak ubur-ubur dan dia tuh sangat serem banget ya guys ya. Dan Bentalodon ini juga memiliki beberapa tipe-tipe yang sangat berbeda. Jadi Bentalodon ini biasanya dia tuh renang di kedalaman 700-an meter di kedalaman laut, dan dia itu setara hampir mirip dengan yang namanya itu ubur-ubur ya guys ya. Atau dia itu bisa dibilang ubur-ubur lah, kita anggap aja ubur-ubur ya guys ya. Nah, dan dia itu kekuatannya itu hati-hati nih guys. Di hewan-hewan kita nggak tahu apakah dia beracun apa tidak. Kalau kalian lihat dari atas kita serem kayak gini guys ya. Oh my goodness. Apalagi yang ini guys ya. Siapa dari kalian yang mungkin berani megang ini dari jellyfish, aku bakal ajak kalian ke tempatnya dan kalian bakal pegang ya guys ya. Apakah dia beracun, kita nggak tahu ya guys ya. Kita hati-hati aja. Nah, ini ubur-ubur guys. Nah, ini juga guys ya. Ini apaan sih kok kayak gitu bentukannya guys ya? Kayak apa ya guys ya? Kayak atom-atom gitu guys ya. Nah, di sini kalian bisa lihat dia itu ada di kedalaman 700 meter di bawah laut. Itu sekitar kalau kalian bisa bayangin itu tinggi banget, dalam banget gitu ya guys ya. Yang selanjutnya guys ada itu namanya itu snailfish, atau bahasa Indonesianya itu adalah ikan siput guys. Apa siputnya gitu kan, kita nggak tahu apakah dia punya kerang gitu, kita nggak tahu ya guys ya. Kita lihat, oh my god, nah jadi warnanya itu putih guys, dan dia itu hidupnya tuh di dalam laut juga, sama kayak tadi ubur-ubur guys. Dan ini jarang banget dilihat oleh manusia karena hidupnya itu di dalam laut, dan makanannya kalau kalian bisa lihat dia itu dikasih ikan-ikan segar kayak gini ya guys ya. Oh my goodness guys, ini tuh versi gedenya, ini kecil-kecil yang gede tuh kayak gini. Jadi guys, di dalam badannya itu ada kayak cahaya yang nyala, itu mungkin dari isi perutnya, dan dia itu hidupnya berkoloni gitu ya guys ya, kumpul kayak gitu. Ibaratnya kalau kalian bisa lihat itu kayak ikan piranha. Jadi ikan piranha kalau dia nggak koloni kayak gini, dia nggak bakal berani ya guys ya, atau bisa bilang pengecut guys. Nah, kalau kalian bisa lihat di sini juga, ini tuh bener-bener dia di dasar laut yang sangat dalam, karena kalau kalian bisa lihat di situ gelap banget, dan di sini ada kamera yang diam, dan gak ada mungkin orang yang ada di sini. Mungkin kameranya diturunin pakai jangkar gitu kan, dan dikasih makanan kayak gini guys, luar biasa luar biasa. Dan inilah dia ikannya guys. Jadi sebenarnya kita manusia itu banyak belum tahu apa yang ada di alam kita ini. Mungkin naga pun bisa ada. Mungkin kalau kalian setuju Frost Damer bakal bahas naga di next video, kalian bisa komentar di bawah. Atau aku bakal bahas beberapa alien yang ternyata guys di Amerika sana sudah membuktikan bahwa di area 69 atau area berapa itu lupa Frost Damer, itu beneran ada alien, dan itu dirahasiakan ya guys ya. Kalau kalian setuju, kalian komen di bawah, like video ini guys. Let's go. Nah, yang selanjutnya itu adalah nama itu Fangtooth Fish ya guys ya. Oh my god, ini biasanya kalau ada apa namanya lampu di sini kan, apa namanya, coba kalian komentar di bawah. Yang kalau kalian main tuh crazy fish ya guys ya. Oh my god. Nah, sekali lagi ikan ini adalah tinggal di Palu Mariana atau laut terdalam yang ada di dunia, dan kalian bisa lihat taringnya itu ya guys ya, bener-bener kayak tajam banget gitu ya guys ya. Dan mata itu ada di atas seperti ikan piranha pada umumnya, dan dia nggak punya antena yang tadi kita abas ya guys ya. Dan makanannya adalah ikan-ikan yang ada di sekitarnya. Dia itu adalah hewan predator yang makan daging ya guys ya. Tuh kalian bisa lihat udang pun dilangsung lahap guys, langsung meninggo ya guys ya. Kita nggak tahu guys ya seberapa tajam kah giginya, karena di sini kalau kalian bisa lihat itu tuh kayak bening gitu giginya ya guys ya. Tapi tajam sih kayaknya guys ya, kacrot tuh nancep ya guys ya. Dan ini serem banget kayak ikan-ikan yang ada di film-film yang sangat menyeramkan guys. No way, oh my goodness. Oke guys, next yang selanjutnya ada Wolf Eyes guys. Jadi ini salah satu juga hewan laut yang tinggal di Palu Mariana. Nah, oke, jadi di Palu Mariana itu banyak banget terdapat hewan-hewan seram seperti ini guys. Dan makanannya bulu babi kah? Oh my goodness, look at that guys. Gila, bulu babi dimakan. Hewannya serem kali ya guys ya. Ini kayak bener-bener monster gitu ya guys. Tuh bibirnya tuh sampai gede gitu. Mungkin dia karena keseringan makan bulu babi jadi sampai bengkak bibirnya, kita nggak tahu ya guys ya. Dan bayinya tuh kayak gini ya guys ya. Luar biasa lucu banget. Cepum. Nah, jadi kalau badannya tuh kayak gini guys ya, panjang. Jadi dia tuh antara pergabungan belut yang bermutasi menjadi sebuah monster laut yang seperti ini guys. Ini serem banget sih. Kalau kalian lihat kayak gini, apa yang bakal kalian lakukan ya guys ya? Gila, gila. No way.
aku udah pasti kabur gitu ya guys ya. Ini sekali lahap juga kita meninggu ya, kayaknya gilanya panjang banget ya guys. Ini berapa kaki nih kira-kira guys? Seret, 2 meter ini guys. Dan beratnya mungkin 1 ton gitu ya guys ya. Sekali lagi kita lihat pas makan ya, dia tuh nah panjangnya kayak gini dan dia makan bulu babi. Oh my god, bibirnya tuh bisa kebuka bener-bener lebar banget gitu. Matanya kalian bisa lihat gede banget dan menyeramkan banget ya guys ya. Dan warna kulitnya guys, oh my god. Aku udah pasti langsung lari men. Nah ini telurnya tadi ya guys ya. Oke, next guys, yang selanjutnya ini adalah yang paling keren daripada yang keren yang Frost Devil mungkin suka ya guys ya, yaitu adalah Kraken baby. Nah, kalau kalian bisa lihat di sini Kraken ini adalah seekor gurita atau octopus yang sangat besar atau kalau bisa dibilang dinosaurusnya octopus yang masih hidup sampai sekarang nih guys ya. Dan ini biasanya adalah musuh-musuh dari pelaut-pelaut yang ada di lautannya guys ya. Biasanya sering juga masuk di film kayak Pirates of Caribbean, dia ini adalah seorang musuh. One Piece dia ini seorang musuh ya guys ya. Krakennya, karena Kraken ini bakal ngambil apapun yang ada di atasnya, misalnya ada kapal gitu disedot. Kalian bisa lihat ya. Oh my godness guys, ini dia salah satu Kraken yang nampak ya di film ya guys ya. Duh, udah serem kayak ini guys ya. Apal ini Kraken apa bukan woi? Editor, apa ini? Ini bukan gurita, tong. Ini kayak mana ceritanya guys ya? Nah, ini baru Kraken guys. Tuh, kalian bisa lihat ya guys ya. Kalau kalian naik kapal dan ada seorang Kraken yang datang menyamperin kalian, udah pasti pasrah aja guys ya. Gak bisa ngapa-ngapain. Nah, kalian bisa lihat ini adalah gurita di badu guys. Tentakel-tentakelnya sangat lengket dan sangat serem banget gitu kan. Kalau dilihat ya guys ya. Kalau ada Kraken kayak gitu pas kalian lagi di laut, apa yang bakal kalian lakukan? Udah pasti jangan dilawan ya guys. Mungkin jangan gerak, itu udah yang paling aman deh. Daripada kalian bergerak, nanti Krakennya makin marah, makin habis ya guys ya. Oke guys, selanjutnya adalah Crabzilla. Oke, sebelum Frost Demon lanjutkan lagi, Frost Demon mengingat lagi sekali buat kalian semua buat yang belum subscribe. Jangan lupa kalian subscribe dan like dulu video kita kali ini karena semuanya gratis. Jadi bakal tunggu subscribe dan like sekarang juga. Jadi Frost Demon kita paling sulit guys ya. Gak ada rugi kalian subscribe, semuanya gratis. Jadi guys, Crabzilla ini kalau kalian bisa lihat, oh my goodness. Dia ini adalah kepiting raksasa yang masih hidup sampai zaman kini ya guys ya. Apakah dia ini kepiting? Udah pasti. Mungkin ini gininya, awal-awal sebelum dia mutasi menjadi kecil-kecil. Karena dulu kan sempat tuh kayak ada meteor yang gede dan menyebabkan kiamat di bumi pada 2 juta tahun lalu gitu ya guys ya. Dan sampai sekarang mungkin sisa-sisanya yang kepiting-kepiting kecil karena dia terlalu besar nggak bisa ngumpet gitu ya guys ya. Rupanya masih lihat seram banget gitu kan. Oke guys, yang selanjutnya adalah namanya itu Football Fish. Oke, kalau dari namanya itu kalau kita bisa lihat ini adalah pesepak bola ikan gitu kan. Apakah dia main bola? Nah, jadi ikan ini hampir sama yang tadi aku bilang, yang kayak ikan piranha, terus ada antena gininya guys ya, antena lampunya gitu guys ya. Nah, tapi ini beda lagi guys. Kalau kalian bisa lihat, jadi ini adalah hewan yang ada di lautan, yang itu bisa panjang itu sekitar 40 cm sampai 4 cm. Jadi jauh banget ya guys ya, kecil banget nih guys. Nah, ini tuh predator juga, dia pemakan daging kayaknya guys, dari giginya kalian bisa lihat di sini kayak runcing-runcing gitu guys. Oh my god, nice guys. Cuma di channel Frost Demon kita belajar sambil bermain ya guys. Sekarang kita belajar ya guys ya. Mengetahui apapun binatang-binatang yang di luar sana yang banyak belum kita ketahui, sekarang kita bakal tahu ya guys ya. Nah, ini hewan itu ditemukan dulu pada tahun 1900-an ya guys ya, dan itu sangat serem banget. Oke guys, yang selanjutnya di sini ada namanya itu The Large Marine Reptile guys. Jadi kalau bisa dibilang ini tuh mirip Loch Ness ya guys ya. Kita bakal cari Loch Ness guys. Jadi guys, Loch Ness ini adalah binatang purbakala yang dulu sempat katanya sempat dilihat dan sempat difoto ya guys ya. Nah, pokoknya bisa lihat Loch Ness itu adalah binatang laut yang memiliki kayak sayap burung gitu kan, yang nggak ada bulunya dan lehernya itu panjang guys, dan kita nggak tahu makanannya itu apa. Nah, kalian bisa lihat di sini ada bayi Loch Ness-nya yang udah meninggal. Sayang banget ya guys ya, nih aduh parah sih guys ya. Kita bisa bayangin aja ya guys ya, ini bayinya pun ada apalagi Loch Ness-nya. Nah, ini dulu sempat terekam kamera ya guys ya. Nah, ini dulu nih jauh banget guys tuh ada Loch Ness kayak gitu. Wah, ini serem banget sih kalau beneran ada gitu ya guys ya. Ini soalnya hewan purba guys, dulu tuh sempat kiamat dan sekarang apakah ada lagi? Kalau ada lagi berarti yang lainnya teman-temannya dia ini dinosaurus kayak T-Rex, dragon atau naga itu mungkin masih ada di zaman kita sekarang guys. Satu kali bisa lihat kayak gini guys, ini gede banget apalagi dia berdiri kayak gini guys ya. Ini sumpah serem banget sih kalau Frost Demon bisa bilang ya guys ya. Oke, kita bakal lihat videonya guys. Jadi ini adalah video animasinya, kalian bisa lihat seberapa serem Loch Ness ini guys. Tuh dia tuh suka hey! Kenapa garuk pasir? Ini gak tau udah Frost Demon dia ngapain ya guys. Malah garuk pasir dia guys ya. Kayak mana cerita ini? Nah, tuh guys. Kayak gitu dia punya kaki 4 ya guys ya. Pakai berenang guys. Karena badannya tuh terlalu besar. Dan itu tuh serem banget kalau menurut Frost Demon. Kalau itu ada di depan aku udah langsung lari aku guys ya. Kenok aku guys. Nah, selanjutnya ada tuh namanya tuh adalah Head Cat Fish guys. Apakah ini adalah ikan kucing? Kita nggak tahu. Oh my goodness. Bentukannya tuh tipis sekali ya guys ya. Ini adalah hewan atau binatang laut yang tinggal itu di Palung Mariana. Kenapa dia gepeng kayak gini ya guys ya? Mungkin dari tekanan air yang terlalu keras sampai membuat badannya itu seperti ini guys ya. Nah, asal kalian tahu itu di sana tuh ada hewan yang nggak kelihatan ya guys ya. Kayak ikan guys, ada ikan badannya itu transparan gitu ya guys. Itu ada di Palung Mariana karena tekanan air di sana sangat besar guys. Dan sangat berat. Dan sebenarnya kayaknya banyak banget binatang di
bawah sana yang sebenarnya ada dan kita belum ketahui ya guys ya. Mungkin guys, sekarang kita bakal bahas binatang yang ada di laut. Di next video, mungkin Mas Damien bakal bahas binatang yang ada di atas kita, di atas langit. Kerajaan di atas langit, itu mungkin ada. Kita bakal bahas, tapi kalian pastikan dulu video ini 100.000 like lebih. Nah, selanjutnya ya guys ya, kalau kalian tahu, di sini tuh ada namanya itu hiu goblin. Mungkin ini adalah perkawinan atau persilangan antara hiu dengan lumba-lumba ya guys ya. Kalau kalian bisa lihat di sini tuh kayak bulat gini adalah lumba-lumba, dan di sini hiu. Mungkin ada tiga persilangan gitu ya guys ya. Setelah bermutan menjadi kayak gini, terus dia bermutan dengan hiu yang beda lagi, yang runcing ya guys ya. Bisa kayak gini ya guys ya. Kayak mana cerita ini? Nah, kalian bisa lihat seberapa seram hiu goblin. Oh my godness. Nah, ini dia guys ya. Gila, ini kayaknya asli deh guys. Oh my goodness. Oke, kalau kalian bisa lihat di sini tuh kayak apa ya guys? Kayak sekop gitu guys. Tapi giginya tuh serem banget. Ini bener-bener kayak hiu gitu. Oh my goodness. What happening guys? Oke guys, sebelum baca lanjutkan lagi, sebelum begitu lagi sekali buat kalian semua nih, buat yang belum subscribe, silakan kalian subscribe dan like dulu video kita kali, karena semuanya gratis. Jadi bakal tunggu subscribe dan like dan juga yang bosan karena kita pernah episode gak ada ruginya kalian subscribe ya guys, semuanya gratis. Dan kita langsung aja, yang selanjutnya adalah Kolok Laut. Kolok Laut ini adalah binatang yang ada di bawah laut, di dasar laut sana, yang paling dalam yang ada di dunia, di Palung Mariana. Ini kalau kita bisa lihat, itu sangat serem banget gitu ya guys ya. Dan giginya kalian bisa lihat itu kayak ular kobra yang sangat serem. Tuh kalian dilihat di filmnya udah serem sekali kan. Terus Demon sendiri gak bisa bayangin ya guys ya. No way. Dan kalian bisa lihat di sana di gambar aja, itu wadidaw, serem banget ya guys ya. Wah, ini udah bener-bener aku gak kuat lagi ya guys ya. Kayak mana cerita itu ya guys ya. Oh my god. Nah, ini dia guys ya, nama itu anglerfish. Oh my god, akhirnya kita menemukan nama dari apa namanya ikan ini ya guys ya. Wadidaw. Kalau dari gambar ini kalau kita bisa lihat, ini serem banget gitu ya guys ya. Kenapa dia ada lampu ya guys? Karena dia ini tinggal di bawah laut yang sangat dalam sekali lagi, dan dia menyinari di depannya dia ya guys ya. Karena benar-benar gelap banget gitu ya guys ya. Dan giginya, wah ini udah kayak gergaji gitu ya guys ya. Ini tajam-tajam banget guys. Wah, ini gila sih guys ya, kalau kalian bisa lihat ya guys ya. Wah, ini sekali gigit tuh udah putus tangannya ini guys ya. No comment, udah langsung KO ini. Bisa-bisanya dia. Gila, ini ekornya juga sampai sini doang ya guys ya. Dan ya, dan di sini dia ekornya. Dan kita bakal lihat ya guys ya, kayak mana. Oh my god, ternyata ada beneran guys. Ada beneran guys. Wah, antena. Wah, ini terlalu ngebut kayaknya sampai antenanya itu ke belakang guys. Gila, ini serem banget sih kalau prosesnya bisa bilang ya guys ya. Nah, kalau dari atas dan di sinar itu kayak gini guys. Jadi dia tuh bisa berkamuflase menjadi apapun yang ada di sekitar ya guys ya. Tuh kalian bisa lihat dia berkamuflase menjadi putih-putih gini seperti terumbu karang kayak gini. Jadi nggak ada orang yang bisa ngelihat dia gitu ya guys ya. Gila, ini serem banget sih kalau bisa dibilang ya guys ya. Nah, ini dia guys ya, berkamuflase lagi. Ini antenanya kesangkut gitu kan. Nah, dia mancing ikan ya guys ya. Nah, dia tuh mancing guys. Mancing nih, biar mangsa itu deket langsung. 3, 2, 1. Oh! My god, ternyata bener ya guys, dia berkamuflase ya guys ya, untuk memangsa makanannya. Oh guys, yang selanjutnya itu ada nama itu Funfin Sea Devil guys. Oh my god, ini kalau bisa dibilang mirip namanya itu sama Sea King. Sea King itu Pokemon gitu ya guys ya. Gila, ternyata Sea King itu kayak gini ya guys ya. Gila, ini kayak Red Devil gitu guys ya. Bisa kayak ngeluarin aura-auranya gitu ya guys ya, menggunakan tentakel-tentakel yang sangat seram. Dan Fusen sendiri pun jika melihat ini langsung kabur ya guys ya. Nomor satu kabur langsung. Oh si aku guys. Oke, yang selanjutnya itu ada Dragonfish. Ini adalah ikan naga. Wah, ini ikan naga kok kayak gini. Fusen pernah, gila, ini belut mah ini. Oh my goodness, itu apaan dah? Jenggot kali guys, jenggot naga. Gila, ini serem banget sih guys. Ini kayaknya makanannya lele ya guys ya. Itu keluar apa lagi tuh? Nah, ini aduh. Nah, tuh kalian bisa lihat ya. Ada kamehameha kah? Wah, kagak tahu lagi aku guys. Itu guys, warna. Jadi itu adalah belut listriknya selama ini kita lihat di film-film itu ya guys ya. Karena kalau dari video ini tuh dia nyala-nyala lagi tuh guys. Gila. Kenapa ya guys ya? Kenapa ikan ini bisa mengeluarkan listrik? Coba kalian komentar di bawah, kalian jelaskan agar kita semua yang nonton video ini tahu gitu ya guys ya. Kalian kasih tahu lah teman-teman kalian. Cuma di channel Prostemen kita sharing, kita belajar bersama, dan kita bermain bersama. Semuanya gratis, jadi subscribe sekarang juga. Yang selanjutnya guys ya, ada nama itu The Whale Shark. Jadi di sini adalah paus hiu gitu. Mungkin ini persilangan antara paus dan hiu. Tuh kalian bisa lihat, gila gede kali. Wih, apaan tuh Nebel guys? Kok jadi geli aku guys? Serem kali ya guys. Ini ikan apa-apa? Apa telinganya dia? Gila sih, kalau ada ini mah aku takut kali ya guys ya. Wadidaw, ini masuk ke mulutnya. Kayak mana cara keluarnya gitu kan. Ini gede kali soalnya guys ya. Ini ikan yang nempel guys. Ikan sapu-sapu. Ikan sapu-sapu yang nempel itu guys. Tuh, ikan sapu-sapu ya guys ya. Oke.
Nah, kalau kalian lihat di sini, ini ikan yang kesangkut, guys. Ikannya kesangkut kali ya, guys. Oke. Kita next aja, guys. Karena masih banyak lagi yang belum kita lihat ya, guys ya. Yang selanjutnya, guys, ada namanya itu Freelet Shark. Jadi di sini adalah hiu apa lagi nih, guys ya. Nama hiunya macam-macam. Jadi di Palung Mariana sana tuh banyak ada macam hiu-hiu. Hiu-hiu yang sangat seram. Oh my god. Mungkin kenapa dia dibilang hiu ya, guys? Karena ada siripnya ini, guys. Tahan dulu, belum diliatin, guys. Nah, kalau kalian bisa lihat di sini ada sirip-sirip kayak hiu. Mungkin karena ini dia itu dibilang hiu gitu, guys. Oke, next. Nah, selanjutnya guys, ada namanya itu Pekzebeza. Jadi ini adalah salah satu ikan yang first time tadi bilang pertama kali. Ini adalah ikan transparan yang dia itu badan itu gak kelihatan gitu ya guys ya. Nah, ada juga yang bener-bener full gak kelihatan, cuman usus-ususnya atau jantungnya doang yang kelihatan ya guys ya. Kayak gini guys, otaknya kelihatan gitu kan. Jangan bilang gak punya otak, gak punya otak gak ada orangnya guys ya. Mati dia kalau gak ada otak ya. Nah, di sini mungkin ada tulang-tulangnya kelihatan gitu kan. Tapi dia transparan kayak gini guys. Nah, kayak gini ya. Tuh, kalian bisa lihat, gila nih kalau ada ikan kayak gini mah ngeri banget, serem banget. Kita pasti mikirnya, wah ini ikan kayak kena virus nih gitu kan. Tapi sebenarnya enggak guys ya, ikannya emang kayak gini guys. Tuh kalian bisa lihat, wah pengen kali aku punya kayak gini jadinya guys. Ini mungkin matanya yang hijau-hijau nih guys ya. Ini bola mata yang di dalam dan ini bola mata yang buat ngeliat ya guys. Oke, yang selanjutnya mungkin banyak dari kalian yang udah tahu, hiu megalodon adalah hiu terbesar sepanjang sejarah dunia. Nah, ini tuh sebenarnya dulu pernah dilihat. Nah, kalian bisa lihat ya, segede gini loh guys. Tuh, dia tuh tajam-tajam gitu. Nah, dan dia juga makan hiu paus loh guys. Nah, paus pun disikat ya guys. Nah, kalau bisa dibilang ini hiu adalah mirip sama paus besarnya. Nah, kalau misalnya ini ada hiu kecil, itu wah gila, perbandingannya udah jauh kali. Wih, siap-siap. Kura-kura pun disapu guys. Itu gimana dia cara makan cangkangnya guys ya. Ini giginya langsung patah kayaknya guys ya. Aduh, gak berani dah aku guys. Ini hiu biasa, ini hiu megalodon. Gila, hiu biasa itu cuma seekornya doang ya guys. Cuma seperempat dari hiunya, gak sampai seperempat bahkan ya guys ya. Oh my god. Oke, selanjutnya ada namanya itu Dumbo Octopus. Oke, jadi kayak, wah, ini octopus atau gurita. Lucu kali, cikabum. Nah, kalau bisa lihat ya guys, lucu kali ya guys. Kayak slam-slam gitu guys. Tuh, oh my goodness. Kayak jelly-jelly gitu ya guys. Kayak slam gitu, wah lucu kali ya guys. Oke. Yang selanjutnya guys ya, namanya itu Sandoklaw Monster. Coba kita lihat dulu guys. Oh my goodness. Jadi ini sebenarnya dari dulu udah ada ya guys. Sandoklaw Monster emang beneran ada. Dan ini gila banget sih besar. Oh yang tadi guys, yang tadi di video pertama, yang tadi kraken itu guys ya, ternyata itu dia. Oh iya itu dia guys. Tulangnya ada guys. Ada. Berarti binatang ini ada ya guys ya. Tuh kalian bisa lihat ada loh. Ada loh. Dan dia juga ada di Yunani kuno gitu ya guys ya. Tadi aku lihat ya guys ya, mana tuh. Oh dia tuh Pikachu kayaknya guys ya. Pikachu apa? Gak tau dah aku ya guys ya. Ini ada fosilnya di sini dibikin ya guys ya. Ini serem banget sih kalau beneran ada gitu ya guys ya. Dan kita bakal lihat videonya ya guys ya. Tuh kalian bisa lihat, gila itu ikan, aduh ikan buntal pun dimakan ya guys ikannya. Wih gila. Ini kayak Godzilla guys, kayak Godzilla. Oh my goodness. Oke deh guys, ini aduh udah gak kuat lagi guys. Binatang yang ada di Palung Mariana udah makin serem kali guys, makin gak berani aku ke laut ya guys. Oke deh guys, mungkin sekian video kita kali ini. Coba kalian komentar apakah kalian setuju jika di next video kita bakal coba buat bahas binatang-binatang atau hewan-hewan yang ada di atas langit. Pri mungkin masih banyak lagi guys. Kita bakal bahas cuma di channel First Diamond. Kita belajar sama di luar main. Jadi bisa kalian ketawa guys, kalian bisa pakai ketawa. Bye bye.